Siapa sih yang nangis, Mbak Mun? Iya, lu guru. Aku ora nangis. Ora nangis. Cewek lho, tak plutru. Kene tak putu ning ngarep. Ayo. Tak putu ning ngarep. Lho. Aku kurang duit, tak bawa sidan. Aku titip apa? Lah kae turah akeh kok titip. Oh, kakek kan ramen. Apa kae ning dhuwur anek? Nek kudu bas wingi. Lah yo ora. Oh, wis to. Pokoke saka kene ora. Lah wong beda to wong anu to. Lawuh mambengi to. Ayo kana ning arep tak pelu terus. Kira kowe ra nek tak pelu. Itulah ruame acara ini. Kaya aku tak moto anak-anak iki sik. Iki kono ning anu pemandangane ning kembang. Nggih. Nembe perpisahan iku to, Mbah? Nggih. Nah, kono ning ning anu, mat kono madhep rene, apik pemandangane. Kono madhep rene, nah. Ayo nah, nggih to. Action. Satu dan di situ dibuka mulut ya anu tangan Farah. Nah, sip. Iya. Pun. Enggak tak kirim sampean yo. Ora maem sik. Kan dari yang dia maem. Pun rateng. Mulai masak-masak dhewe kok ora diicipi ta. Nggih, Dek. Tak lanjut iku nge-review ning dapur. Habis itu tak turun ke Selaung untuk mengambil kentakine Mas Fajar alias Kang Beton. Lagi saiki dinten bungkusi sambel di lersen. Ngicili kacang. Ngicili kacang yo. Mau Mas sambel. Purun lho. Sambelnya setar membahana. Bar ku ingat terus ana tidak. Tinggal ngambil KFC ne Kang Beton. Oke, iki sementara tak nge-review suplian sedikit ae. Enek sing mitili kacang, enek sing bungkusi sambel. Lah sementara ngono, aku tak salin baju. Monggo deh, minum deh. Seruput-seruput seger deh. Seruput. Ah, panas deh. Wah, cian. Mantap. Wis, nah guys, sementara ngono aku tak yang selalu dulur ya. Nah, betul. Nah ini telur ini udah mulai pindah ke rumahku. Soalnya lek masak manggis mateng, sekarang tinggal bungkusi pindah ke rumahku sendiri. Ya soalnya ya ngerti dhewe to, telur. Nah, ya to. Bagi prosesnya apa iki jenenge? Packing. Packing nasi. Ya to. Oke, iki aku tak berangkat ngambil kartu sini. Kentak ini Kang Beton. Jiko cetok. Tak berangkat ya. Nah, Sarmi, salam ah. Telepon. Sape? Mbak Don. Mbak Pak Don. Kami Hester. Nah, sementara ini aku tak berangkat tidur ya. Oke, okay. Tidur. Alhamdulillah, saya udah nyampe di usahanya Kang Beton. Nah, iki trondong tak saleh iki dhisik. Iki Mas Fajar kan lagi udik-udik. Tak sempile dhisik dulur iki kentakine Kang Beton dhisik berapa potong. Ayo silahkan merapat. Nah, Grem. Aja ngomong-ngomong ya lek aku nge video ning kene dulur ya. Kayak ruwet banget men Mas sampean iki mau nggih. Oh, ngoten. Ngumpur nggih gawang terus. Oh, ngono ta. Oh iya dulur kita jadi tukang emang kayak kupingnya enek pulpennya kayak mesti ngomong jenengnya tukang biasa nih. Pripun Mas Bon cekap? Aduh. Info nih kau diusah kalau terlambat. Info nih sangat pusat atau terlambat tidur. Ini ya minta maaf ya tidur. Sebenarnya itu saya kemari itu untuk mengambil pesanan. Nah itu, tapi saya itu ngasih info Mas Fajar itu agak terlambat. Mulanya Mas Fajar ini rodok semrawut, rodok bingung, rodok piye jenenge
rada-rada gerusa-gerusu ngono sih keringete dhewe sak grontol-grontol. Lah bener. Karo tak sempilne piye carane gawe kentakine kang beton ki yang ini ki yang belum tahu. Dan buat dulur-dulur yang kangen sama Kang Beton alias Mas Fajar, ya ini dia, ada yang beda, ada yang baru. Soal penampilan Mas, nah, penampilan potong rambutnya Mas Bido gitu. Nah, taruh nyepan di pil Pak Anto guys. Dibun. Akhir-akhir ini Pak Anto belum sepal-sepil. Sepal-sepil jadi sampai sepil setelah ini Nah, dari dalam dulu ya. Ya ini dulur, harga kentaki di usahanya Kang Beton itu, nah ini 5.000 dan 4.500. Nah ini ukurannya itu sebesar-besar tuh. Buat dulur-dulur yang mau pesan, yang mau hajatan, mau acara apapun juga bisa pesan. Nah itu nomor HP-nya udah tertera di situ. Nah ya dah. Jadi sementara ngono ae. Aku tak gawe kopi meneng ae. Sampeyan dijekne pira, Mas? Ya biasane ora mbak pasang. Terus tak pasange nggo sik gampang sik genteran ini berarti ya. Genteran karo kuwi. Aku tak jago mati sik dulur karo tak sudoi. Sak menik lho dulur. Kentakine Mas Fajar kalau yang punya hajatan ya istilah genduren, yasinan. Pokoknya sing ringan-ringan bisa ya Mas pesan di sininya Mas ya. Bisa mana toh? Nah, siap. Nah, siap. Sing penting pripun? Ada tane pesen tak sing wae. Yo ngono. Kan digorengnya dadakan. Iya bener, heeh. Nek dadakan kuwi ya tahu bulat ae, Bu. Nek jeneng kentaki ngene iki ya terpaksa ya panggah pesen jauh-jauh hari. Ibaratnya kita ada acara itu ya yes, pokoknya tanggal 10 lah, kita tanggal 1 itu udah mulai pesan. Iya. Nah, jangan seperti saya tidur acaranya nanti malam hari pagi tadi pagi udah baru pesan. Masa ada Mas Fajar ini kelabaan lah. Iya itu kelabaan loh. Ini Mas Irkwar tak prank nanti tidur. Mas aku pesan kentak ini sama ini tapi aku yang mentolo tuh. Orang mentolong yo, piye meneh jenenge golek ayam ki saiki susah dulur. Soalnya harganya itu mahal. Terus apa itu? Cari gas itu juga susah ya Mas ya? Nah, khususnya di daerah Selaung itu cari gas juga susah ternyata. Mulane kalau mau pesen kentakinya Kang Beton itu usahakan jangan mepet dulur waktunya itu. Ini paling enggak jangka waktu 5 hari lah. Paling kan cepat ya Mas, enak ya. Iya, 2 hari siap Mas. Oh, 2 hari siap. Oh, lah itu 2 hari lah. 2 hari udah bisa. Kalau istilahnya dulur-dulur mau punya hajatan ya contohnya yasinan, genduri, terus ulang tahun. Normal nih Mas, sing intine iki pokoknya acara rame tapi enggak begitu rame lah. Ngetok wonge akeh Mas, piye Mas. Nah, jadi acara sing nah betul sing sedengan gitu. Kan disini paling agak 200 uang 300-an. Oh ngerti, okay. Siap. Kalau pikir tidak masih siap, masih siap melayani itu istilahnya kan paling enggak 300 orang. Tapi jarang Pak Anto pikir. Jarang. Nggih Mas ya. Jarang lah. Biasanya sapi nek lah ngono. Pedus. Nah, iya betul Mas. Sampean pesan apa Mas yang buat dulur-dulur? Ya pesannya tetap semangat, terus jangan pernah sambat di santai yo. Ajar ya. Tapi so ajar ya. Nah betul Mas. Intinya tetap semangat nih Mas Anto. Iya siap. Oke, kata-kata ini pada hari ini apa Mas Sampean? Kata-kata hari ini. Tetap panggang los ya. Sumberingah ya Mas ya. Sumberingah. Ya, siap. Nah, ini tadi dulur. saya kemari yaitu tadi ngambil pesanan. Oke, pesanan itu tadi tak tunggu nih. Nanti
selanjutnya biar di vlog Mas Fajar dulu ya. Tonton di videonya Mas Fajar selanjutnya nanti kalau udah kemas-kemas atau saya bawa pulang dulu ya. Nanti terus videonya saya sambung di rumah. Nah, sementara cukup sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata atau video kami tidak sopan, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, bila tapi balik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.